manfaat, siapa yang menang itu disedekahkan kepada fakir miskin. Ini orang jahiliyah Hawaii. Menyudah baca tafsir, siapa yang menang judi, hasilnya seperempatnya itu untuk membantu fakir miskin. Maka mereka menganggap na manfaat judinya. Tama judi dah bantu orang kasihan. Begitulah kenapa Allah sebutkan Muhammad kasih tahu mereka, walaupun mereka menganggap judi dan khamar ada manfaat, tapi di situ dosanya lebih besar. Lam yatubillah alaih, Allah tak terima lagi taubatnya kalau dia mati dalam keadaan minum khamar. Lalu Rasulullah mengatakan haqqan 'alallah ayyusqiyahu sadidun min ahli an-nar. Semua yang mati karena miras akan cukup le taing jino, orang-orang yang meninggal karena kecanduan khamar sampai mati dalam keadaan sedang minum miras oplosan. Itu cukup ramai pak, mati dalam keadaan overdosis. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumaat yang Allah muliakan, mulia di dunia dan insyaAllah bersambung dengan kemuliaan di akhirat nanti. Ada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kembali merebak, kembali hadir di tengah-tengah umat Muhammad di akhir zaman. Dan Rasulullah telah mengatakan itu dalam beberapa riwayat tentang umat Muhammad akan mengulangi maksiat orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara maksiat yang terjadi kembali adalah khamar dan judi. Dan ini yang selama ini menjadi salah satu penyakit di Serambi Mekah. Kita seharusnya malu menjuluki diri kita dengan Serambi Mekah. Tapi masya Allah, lihatlah keadaan anak-anak muda kita.
tak tahu malu membawa nama Aceh, tapi disibukkan dengan meminum khamar atau yang sejenisnya berupa sabu-sabu, narkoba atau apapun yang memabukkan, dan juga merebaknya perjudian. Dan inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran bagi kita hari ini. Nah, jemaah rakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah khamar dan judi ini Allah sebutkan berdampingan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Jadi menyoka disebut khamar yang disebut dalam malinya judi. Yang pertama surah Al-Baqarah 219, Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, kalau engkau ditanya tentang khamar dan judi, jadi Allah gabungkan antara khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, dalam judi itu ada dosa besar walaupun ada manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih berat daripada manfaatnya. Jadi Allah gabungkan dalam ayat ini kalimat khamar dan maisir. Tapi kenapa Allah sebutkan ada manfaat? Nah, ini yang perlu kita fahami. Dulu orang-orang jahiliyah itu meminum khamar itu sebagai sebuah kesenangan. Lagi katanya ojek kupi royong. Jadi semua kedai-kedai itu tuak khamar, dan itu minuman yang biasa. Jadi kalau mereka punya masalah atau mereka ingin menenangkan hati, mereka menganggap ada manfaat di dalam khamar. Nah, jadi kalau bahasa kita hari ini, orang bisa fly, bisa tenang hati sementara. Jadi seperti orang tidak sadarkan diri, itu dianggap manfaat oleh orang jahiliyah. Lalu di mana manfaatnya berjudi? Orang jahiliyah, kalau kita buka tafsir dalam ayat-ayat ini, orang jahiliyah itu menganggap judi bermanfaat. Pertama, karena judi dianggap meluapkan kegembiraan. Jadi menyona peng menjudi yang dianggap sebuah kesenangan. Lalu kemudian judi dianggap cara yang paling mudah untuk mendapatkan harta. Pasang taruhan, berjudi, yang dia pertaruhkan sekian, yang dia dapat bisa 10 sampai berpuluh-puluh kali lipat yang lain. Jadi mereka menganggap nyokuhnya cara minta peng yang paling mudah. Dan yang anehnya, mereka menganggap judi juga manfaat. Siapa yang menang itu disedekahkan kepada fakir miskin. Yang urus jahiliyah Hawaii menyata baca tafsir, siapa yang menang judi, hasilnya seperempatnya itu untuk membantu fakir miskin. Maka mereka menganggap na manfaat judinya, dan judi dah bantu orang kasihan. Begitulah kenapa Allah sebutkan, Muhammad, kasih tahu mereka, walaupun mereka menganggap judi dan khamar ada manfaat, tapi di situ dosanya lebih besar. Maka itu ayat pertama menggabungkan antara khamar dan judi. Kemudian Allah gabungkan khamar dan judi itu juga di dalam surat Al-Ma'idah dari ayat 90 sampai 91. Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar dan judi juga mengundi nasib dengan anak panah, lalu berkorban, mengorbankan sembelihan untuk berhala, itu semua adalah rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah najis, perbuatan buruk dari syaitan, kata Allah. Fajtanibuhu, jauhkanlah. Nah, itu jadi di situ juga Allah gabungkan kalimat khamar dan judi. Lalu di ayat yang ke-91 Al-Maidah, surat yang sama, Allah menyebutkan bahayanya khamar dan judi. Itu sama-sama berbahaya.
dan dia termasuk salah satu tipu daya syaitan. Kata Allah, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kembali disebutkan khamar dan maisir. Jadi kata Allah, sesungguhnya syaitan menjebakmu, menipumu dengan cara apa? Membuat engkau saling bermusuhan, lalu engkau saling membenci. Di dalam perbuatan apa? Fil khamri wal maisir, dalam perbuatan khamar dan judi. Wa yasuddakum an zikrillah, selain daripada membenci, bermusuhan, khamar dan judi bisa membuat engkau lupa mengingat Allah, lalu engkau meninggalkan solat. Fahal antum muntahun, tidakkah engkau mau berhenti, kata Allah. Jadi setelah Allah gambarkan nyawa bahaya khamar, inilah bahaya judi, tidakkah engkau mau berhenti? Jadi dalam tiga ayat Allah gabungkan kalimat khamar dan judi. Ini menunjukkan apa? Sama besar dosanya, juga sama besar bahayanya. Nah, urang yang kebegah mano? Ilung-lung mabuk ke drog, ilung sagai. Saya kalau mabuk tu cuma mabuk sendiri, saya tak ganggu orang. Ada juga orang-orang yang mengatakan dia cuma berjudi tapi dia tak mabuk. Ada yang mengatakan dia mabuk tapi tak berjudi. Padahal kedua perbuatan ini sama buruknya, sama bahayanya. Jawablah Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, khamar. Khamrun itu artinya menutup atau tertutup. Makanya perempuan yang memakai penutup kepala, itu penutup kepala disebut dengan khimar. Kenapa disebut khimar? Artinya menutup. Lalu kenapa khamar dimaknakan memabukkan? Karena orang kalau sudah mabuk, maka tertutuplah akal sehatnya. Bahasa katanya hanali utak. Wateka mabuknya akai hanami enli. Maka disebut khamar, tertutup akal sehatnya. Dan khamar ini di masa jahiliyah, itu satu-satunya bahan pembuat khamar adalah anggur. Dan di Eropah pun ini kemudian dikembangkan. Jadi hampir semua tuak atau bir itu modelnya adalah model wine, yaitu terbuat dari anggur. Khamar ini kalau orang sudah kecanduan, maka yang pertama merusak otaknya. Jadi sampai bisa gila. Nya urang nyoka kenang sabe laju-laju. Orang kalau sudah narkoba tak pernah berhenti, itu bisa gila. Dalam hukum fikih, orang gila tak ada dosa. Kalau orang yang gila karena khamar, karena sabu-sabu, maka yang dihitung tak ada dosa setelah gilanya. Alih pungo baru hanari syari. Tapi penyebab dia pungo, penyebab dia gila, itu menjadi dosa. Kalau dia mati setelah dia gila karena sabu-sabu atau karena narkoba atau khamar, maka kalau dia tak sempat sembuh tapi mati dalam gilanya, maka catatan amal yang terakhir adalah dia telah menggilakan dirinya sendiri. Maka matinya adalah mati su'ul khatimah. Berbeda dengan orang gila yang pungo dari ubud. Nah, itu tidak ada dosanya. Rufi'al qalam an salas, malaikat mengangkat catatan amal, tidak mau menulis apapun dari tiga orang. Mulai dari anak-anak sampai balik, orang tidur sampai dia terbangun, dan orang gila sampai sembuh. Yang gila apa? Yang tidak ada catatan amalnya. Gila dari kecil, gila sendiri. Bukan gila karena khamar, tapi gila karena narkoba, karena sabu-sabu. Catatan akhir, dia telah memudaratkan dirinya sendiri. Maka menyumati lampungonya, yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Catatan terakhir, pungo karena sabe. Dan ini banyak terjadi. Jadi khamar ini berbahaya, menghancurkan otak. Selain menghancurkan kesehatan, paru-paru, lever, jantung, kemudian lambung, dan kemudian
Selain daripada itu, diancam di akhirat dengan berbagai ancaman. Semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan mudminu khamrin ka'abidi wasan. Orang yang minum khamar dicatat dosanya sama seperti dosa orang menyembelih orang menyembah berhala. Orang yang minum khamar sabe narkobain nyan sama dosanya seperti orang yang menyembah berhala, walaupun dia bukan syirik, dia tidak disebut syirik, dia fasik, tapi dicatat dosa seakan-akan dia menyembah berhala. Itu dalam satu hadis. Dalam hadis dari Abu Darda juga riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan mudminu khamrin la yadkhulul jannah. Orang yang sudah kecanduan khamar, narkoba, sabu-sabu, kalau dia mati la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Harus lebih dahulu masuk ke neraka. Lalu kemudian orang-orang yang meminum khamar, kalau seandainya dia meminumnya, maka ditutuplah pintu salatnya 40 hari 40 malam. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu puncaknya keburukan. Ummul khaba'is, ibunya kejahatan. Pakan, kenapa begitu Rasulullah mengatakan? Orang kalau sudah minum khamar, semua maksiat lain dia lakukan. Ada hadis Nabi yang menceritakan di Bani Israel, ada seseorang yang ditawarkan oleh temannya membunuh bayi, berzina dengan perempuan atau minum khamar. Lalu dia memikir kalau membunuh bayi dosa besar, berzina dosa besar. Yang paling kecil dia pikir adalah minum khamar. Akhirnya dia minum khamar. Setelah dia minum khamar, dia bunuh bayi ini, lalu dia berzina dengan perempuan ini. Makanya disebut al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah ibunya kejahatan. Alih mabuk nyan mandum jahat yang lain ditamam. Lalu Rasulullah sambung hadis ini, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Barang siapa yang meminum khamar, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Imam Nawawi menjelaskan, karena ini hadis riwayat Muslim, Imam Nawawi menjelaskan maksudnya salat tetap wajib, tapi kalau dia salat dalam keadaan mabuk, sedang minum khamar atau setelah minum khamar dan belum taubat, selama 40 hari sembahyang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat apapun pahalanya. Lalu Rasulullah sambung lagi, waman mata wa hiya fi batni. Barang siapa yang meninggal dunia dengan keadaan ada khamar di perutnya, so yang meninggal dunia na sabai dalam perut, na narkoba, na ganja dalam perut, meninggal dunia dan belum sempat taubat, apa kata Rasulullah? Mata mitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Berarti diperlakukan sama seperti orang-orang jahiliyah. Dalam hadis yang lain yang lebih dahsyat, peminum khamar pertama tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam, dia ulang, kalau dia taubat Allah terima taubatnya kalau dia minum pertama. Lalu fa'in ada, kalau dia ulang lagi ditolak lagi 40 hari 40 malam solatnya. Fa in taba taba Allah taballahu alaihi. Kalau dia taubat Allah terima lagi taubatnya. Lalu kemudian sampai kali keempat masih minum khamar. Lalu kemudian dia mati, lam yatubillah alaihi. Allah tak terima lagi taubatnya kalau dia mati dalam keadaan minum khamar. Lalu Rasulullah mengatakan haqqan 'ala Allah ayusqiyahu sadidun min ahli an-nar. Semua yang mati karena miras, akan cukup le daing jino orang-orang yang meninggal karena kecanduan khamar sampai mati dalam keadaan sedang minum miras oplosan. Itu cukup ramai pak. Mati dalam keadaan overdosis. Apa kata Rasulullah? Wajib masuk neraka dan wajib bagi Allah meminumkan mereka sadidun min ahli an-nar, iaitu sadid dari penduduk neraka. Lalu para sahabat tidak pernah dengar kalimat sadid, sehingga mereka bertanya ke Rasulullah,
ya Rasulullah, ya Aba Abdurrahman, maksudnya ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kalimat sadidun min ahli nar, sadid dari penduduk neraka? Kata Rasulullah, yaitu darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka diminumkan kepada orang yang mati dalam keadaan sedang minum khamar dan belum taubat. Nyo ke nyo yang perlu kita pegah sebenarnya. Jino penyakit kita nyo, nyo sabai narkobanya penyakit. Dan mereka tak takut dengan Allah kerana akalnya sudah tertutup. Waktu kita ceramah, yang mendengarkan ceramah urung gagat, yang jaga Jumaat urung saleh, orang taat. Orang yang khamar sabai hanya kerja Jumaat sehingga hantung kedengar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali setelah selesai memberi tausiah, Rasulullah menyebutkan falyuballigh asyhadu minkumul ghaib. So yang hadir, siapa yang hadir, sampaikanlah ceramahku ini kepada yang tidak hadir. Maki banta ceramah urung mabuk, hantung kerja Jumaat, hantung kerja masjid, pengajian tak pernah ikut, ceramah tak pernah dengar, kapan mau taubatnya? Maka kitalah, wahai jemaah melakukan Allah, sampaikan bahayanya khamar kepada mereka, sampaikan kepada anak-anak kita. Nyoronyo SMP kan mulai mabuk dulu, SMA mengeksekusi lebih besar lagi. Setelah mabuk punya pacar berzina. Ada yang model kalau di tempat lain itu ya, di luar daerah kita itu lebih parah lagi. Itu melakukan pesta miras sesama anak-anak sekolah. Dan kita hampir mendapatkan kejadian ini. Kamu mulai merebak seakan-akan pemimpin diam. Nyo paling berbahaya. Dosa pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu ditanya apa yang kamu pimpin. Berhati-hatilah. Pimpinan kampung, pimpinan kecamatan, pimpinan kabupaten tidak berbuat apa-apa untuk memberantas khamar dan judi, maka tunggulah hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru khamar. Tadi Allah menggandengkan khamar dan judi. Nah, judi disebut dalam Al-Quran bahasa maisir. Apa itu maisir? Diambil dari kalimat yusrun, artinya mudah. Pekan judi disebut mudah secara bahasa karena itu dianggap perbuatan yang paling mudah untuk mendapatkan harta yang banyak. Maka disebut maisir, jalan paling mudah mendapatkan harta. Jadi dipenuhi oleh angan-angan untuk kaya berbagah kaya. Maka disebutlah maisir. Nah, maisir ini sama dengan khamar bahayanya. Orang akan bermasalah pada otaknya, lalu kemudian bermasalah pada ekonominya, lalu hancur dalam keluarganya. Cukup banyak suami isteri bercerai hancur-hancuran gara-gara urusan judi. Baru-baru ini berita seorang isteri membakar suaminya. Kenapa? Penggaji habis untuk berjudi, yang judi online. Uang gaji habis untuk berjudi. Isteri tak tahan lagi, akhirnya dibakar suami. Walaupun perbuatan membakar haram, itu tak boleh, ya, apalagi sifatnya membakar manusia, itu diharamkan. Tetapi perlu kita ketahui kenapa itu terjadi. Sakit hatinya seorang isteri kerana suami pemain game judi online. Nya menyoronyo nyan tak pelaku di Aceh, cukup le lako-lako yang harus diterli perumah ke. Nyilang kedai kopi hampir merata, buka laptop, buka HP, main game judi online. Padahal dosanya luar biasa besarnya. Tapi orang tak takut lagi dengan Allah. Makanya Allah tadi mengatakan apa? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu menginginkan apa dalam khamar dan judi? Engkau bermusuhan dengan siapa? Dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan masyarakatmu. Urang menyoka judi sudah mulai khamar, biasanya tidak cukup uang untuk membeli barang yang baru atau memasang taruhan yang baru, maka dia mulai mencuri. Akibat mencuri, masyarakat menandainya. Ujung-ujung bermusuhan dengan masyarakat. Dan ini belum lagi cerita sesama penjudi yang sakit hati yang kalah, lalu dibuat angan-angan ingin menambah lagi. Begitulah syaitan mempermainkan orang dalam khamar dan judi. Selain itu kata Allah, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah. Engkau dilalaikan untuk tidak menyebut lagi nama Allah dan juga tidak solat. Maka ji pemain judi dengan urang khamar nyana sembahyang le. Disibukkan dengan rasa ketakutannya pajan je menang lom, pasang lom, menang lom, pasang
hansip-sip sehingga dia lupa menyebut Allah dan tidak solat. Inilah bahayanya. Maka jemaah melakukan Allah, fahamilah bahawa jauhkan generasi kita dari judi. Empat cara. Urung-urungnya pak main judi, kadang-kadang hana gedepa kagak main judi. Membuat permainan yang sifatnya taruhan dalam bentuk kecil atau besarnya kagak judi. Kalau main bola antara sesama anak-anak, yang kalah yang mentraktir nyan judi. Jadi pegang perjanjian, saw talu bayu makan ba, saw talu belum minuman, nyan judi. Kadang-kadang di kampung, di universitas, di mana saja pegat pertandingan bola antar kecamatan, antar kampung, kutip peng, mengutip uang untuk uang dibelikan hadiah. Jadi nak undang sekitar 15 kampung buat permainan pertandingan bola, lalu kutip uang, uang itu dijadikan sebagai hadiah. Nyan total judi, nyan mandum pemain, nyan kamaian judi mandum. Pemenangnya berjudi, yang kalah pun berjudi. Tapi urung kepegah pekan, nyangkanya kan cuma permainan nyan. Nyangkanya wahana mufum judi. Nyan orang pedagang hari ini yang memasang di toko-tokonya boneka capit, bang. Yang geken boneka capit. Peduk peng seribu, kemudian tarik boneka itu. Kalau boneka itu bisa mengambil hadiah di dalam kaca itu, dia menang banyak. Kalau tak bisa, dia rugi. Pasang lagi. Nyan judi. Dan nyo kali lumpegah macam masjid, di rata masjid kali lumpegah. Ada yang berhasil kampung menarik semua pedagang-pedagang yang bermain dengan yang memasang boneka capit itu. Mama kampungnyo lung harap pak kecik dengku imu menepegah bak mandum kedai-kedai nyan hati-hati memasang bonekanya. Nyan judi. Dan hari ini merebak. Nyan betanya ngurung dalam kedai kopi. Duduk modal satu gelas kedai, satu gelas kopi, bakwan Sabah, risol Sabahnya main judi siang malam. Nyan wajib, nyan wajib pemerintah menghancurkan semua maksiat. Wajib. Kalau sudah berusaha ternyata kekuatan mereka lebih kuat karena ada backingnya, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang hancurkan. Paling kurang kita sudah selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah melakukan Allah yang perlu kita ingat-ingatkan. Jangan biarkan kampung kita hancur, jangan biarkan semua generasi kita hancur dengan dua maksiat di masa jahiliyah yang kembali berkembang dan sayangnya berkembang di tanah yang kita bangga-banggakan sebagai tanah aulia indatu, sebagai tanahnya para ulama, sebagai Serambi Mekah. Nyom malaikat katanya sudah dengar Pak Gok, malu sekali. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat ini, khutbah singkat ini bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan maksiat yang menjadi tipu daya syaitan untuk kita. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمس في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة